saya akuatik. Seluruh akuatik. Akuatik ini apa? Dayung. Nih? Dayung 10 orang. Toh? Kom yang lain makan kue donat. Makan kue donat. Kau dayung sendiri? Saya sendiri, tengah. Saya ini. Itu kau ke kiri. Kau ke kiri. Woy! Bos! Saya pengen lompat indah. Anjing, yang putar-putar. Yoi. Lompat indah. Sama kayak Abri, tidak terkalahkan. Bahkan yang dari atas lompat. Iya. Bahkan oh, saya yang lompat ke kolam. Iya. Yo, bahkan oh, saya lompat, saya naik dulu. Begitu finish langsung lari ke tempat galak. Baru saya baru langsung lompat. Sap. Kalau perlu saya kantongi peluru. Tetap sama. Iya. Berkumpul bercanda membawa cerita. Di titik kumpul sedih jadi bahagia. Aduh, jangan ajak ribut, ribut, capek, aduh ribut semua. Wajar bila saat ini iri pada kalian yang hidup bahagia berkat suasana indah dalam rumah. Hanya selalu aku bandingkan dengan hidupku yang kelam. Tiada harga diri agar hidupku terus bertahan. Tiada harga diri. Lagi berarti ya ada harga diri yang hidupku terus bertahan. Dia suka mas, tidak usah ada kritik ya, kamu suara emas itu kasih habis dia di nada terakhir turun habis. Bertahan, iya. Bertahan. Berarti harus satu kali lagi, angkat lagi. Kok olah vokal buruk? Saya kunci langsung pulang. Orang-orang bodoh ngapain saya kesini? Woi, Bang Pras masih intermittent olahraga masih? Olahraga. Tekuk badan tuh. Tapi saya lihat. Wih, udah berapa? Dapat berapa? Wah, ini bukan, lurus aja, lurus dapat berapa? Hah? Tidak usah bisa, hitung begitu. Anda berapa? Mau berapa? Anda lama-lama cemarando ya, wey. Tiba-tiba. Tiba-tiba pusat. Tiba-tiba pusat. Sini goblok. Tiba-tiba loh. Orang cuma bilang, masih sering olahraga? Langsung pusat. Mau cemarando. Bisa berapa? Mau berapa? Ih, langsung siap-siap. Mau berapa? 730. Gak bisa. 130? Bisa. Saya bisa 730 dalam 1 tahun tapi. Berarti satu hari gue cuma pesan 2 kali. Berarti 365. Cuma 2 kali. Tak. 365 kali 2. Kemarin lupa. Tak. 4 lunas. Tapi gue bisa pusat, Mat? Bisa. Coba. Coba lah. Jadi bisa. Malam tuh bisa. Kalau dia pusap saya yakin pasti kuat dia punya tangan karena dia b-boy. Yoi. Tangannya terbiasa goyang, b-boy. Sudah terbiasa salto juga. Iya, orang itu ada memang yang body atasnya kuat, ada yang body bawahnya kuat. Iya. Yeah. Kok mau body batang? Sambo di tengah, Pak. Sambo di tengah. Kok mau di tengah? Oh, makanya Mamat kalau pusap bukan tangan yang jadi penopang, memang batang tengah yang jadi penopang. Dan itu pun bisa mutar begitu. Sumpah itu kayak gangsing yang diputar begitu. Dia kalau lagi itu kan gitu, pegang tangan dan pegang kaki. Begini saja. Tapi kerjain. Jadi tiap putaran di itu mana? Satu, dua. Tapi masih aktif ya. Masih tiap hari ya? Masih. Tapi kok olahraga itu, kalau misalnya ada kerjaan nih, saya itu yang tidak bisa adalah konsistensi. Ya misalnya bangun siang, terlalu bangun siang. Jam 3 olahraga, tapi kalau jam 3 sore itu udah harus keluar. Begini saja, intermittent kan? Iya. Berarti makan cuma sekali. Iya. Sama sih dua kali, yang penting di jendela makan itu. Kok intermittent? Kok makan di jendela?
Itu Inter Milan, Abang. Inter Milan, ini jendela. Kalian itu kompromi lagi deh. Jendela Inter Milan, apa? Saya masih makan dua kali, karena aktivitas malam kayak begini masih tinggi. Jadi jam 6 itu saya tetap paksa makan. Tapi nanti makan lagi tidak? Tidak, kalau sudah lewat jam 6 sudah tidak. Habis baku naik, makan tidak? Tidak. Oke. Hanya rokok-rokok aja. Habis baku naik, makan lagi tidak. Hanya rokok-rokok aja. Sigaret after sex. Rokok begini tuh. Rokok begini. Sambil gini. Saya ini sudah. Saya saja yang bisa. Mungkin tambun. Tidur. Tidur. Saya ini sudah. Saya. Yoi, gini aja, Mat. Kalau saya, kayak sekarang hari ini kan podcast padat. Iya. Jadi tidak ada olahraga. Oh, berarti kalau ada kerjaan tidak ada olahraga. Saya usahakan ya? Sebelum tidur, saya push up 20 kali. Tapi push up, beneran push up nih ya. Push up 20 kali, sit up 20 kali. Tapi kan katanya tidak boleh, Bang. Ketika tubuh udah lelah, tidak boleh dipaksa olahraga. Saya tidak lelah. Kok jangan samakan dengan kau? Bukan tubuh lelah kan? Iya, kita juga merasa biasa aja nih, Bang. Saya pulang juga masih merasa biasa aja, bisa dukung. Ya, tapi kan itu bisa. Saya. Kalau saya tidak, saya capek. tapi kan tubuh, maksudnya ini kualitas tubuh. Karena saya push up tuh bisa sampai 40, 50. Oh, jadi 20 itu sebenarnya 20 itu sedikit. Standar menurut saya. 20, sit up 20. Bangun tidur begitu, tapi minum dulu. Bukan langsung, wah! Baru habis. Wah, baru gini. Tidak. Balon, 40, dapat 40, bakar rokok. Saya ini sudah. Kau capek toh, saya ini sudah. Ngomong ke otot, kau capek toh. Apa sih ini dikumpul ini? Kau juga ke otot. Bukan kebosan. Astaga, ya Allah. Ya itu, saya pesap 20. Berarti tetap curi ya. Tetap curi di salah-salah aktivitas ya. Yoi. Soalnya saya dengar itu dokter Tirta bilang, kalau maksudnya tubuh itu kita kadang pikir kita kuat nih. Ya. Masih bisa nih. Tujuh. Ya, jadi kalau sudah aktivitas jangan gitu loh. Kalau bisa sebelum kita beraktivitas masih boleh tuh. Tapi kalau sudah capek, pulang lelah, itu yang biasa terjadi banyak kecelakaan tuh. Pulang lelah, pulang kantor, apa. Dia merasa olahraga. Tubuhnya biasa aja, dia pergi main futsal. Fitness dulu, futsal pergi dulu. Fitness, itu yang gak boleh. Fitness? Pergi fitness. Fitness. Apa? Bibir pink. Bibir pink. Laser. Bajingan. Kau juga laser. Baru saya kemarin. Baru minggu lalu dia laser. Saya pakai lip balm. Lip balm. Sulam. Lip balm. Yang di sini nih gampang pecah nih. Saya waktu stand up di Malang. Kering sampai berdarah. Nah, itu kopeng mic, pop itu kayak pecah. Kopeng mic. Kok gila kan? Ya, itu makanya. Gue lagi di Sudirman nih. Gue nih. Bisa tekita itu ya Allahu Akbar. Mana sih? Ada. Dia baru datang. Kita buka kakak laki-laki dari Papua. Timur. Dia di ini, di apa? Bundaran HI. Oh. Ini sudah yang saya nonton di film-film ini. Ini gue lagi ini di gue ini. Itu yang lu lihat itu di Bundaran HI. Kalau lu mau ke Jakarta lu harus naik pesawat ya. Lu semua harus naik pesawat biar bisa sampai sini gitu. Saking senangnya itu. Iya, kebetulan saya. Entah, saya rasa sih dia bercanda, dia tidak serius-serius. Maksudnya dia kayaknya sudah sering ke Jakarta, cuman dia bikin konten. Bikin konten itu kelihatan. Saya komen di bawah, saya bilang, Mamat kok kemana itu? Lu mau kemana, Mat? Gitu. Oh, konten kreator memang, bikin lucu-lucu. Mungkin. Tapi dia olahraga tidak? Dia olahraga tidak tuh. Di Bundaran HI itu dia ambil barbel tidak? Tidak. Siapa ambil barbel di Bundaran HI? Wati padahal. Tidak. Masuk padahal. Tidak maksud saya. Masuk bridging nih. Tidak maksud saya si olahraga ini tuh. Kalau misalkan kita kerja. Ada kerja, kemudian tidak sempat olahraga. Menurut saya masih wajar-wajar saja. Karena aktivitas tetap ya? Karena aktivitas kita yang kalau utama. Kalau tidak ngapa-ngapain tuh yang tidak olahraga. Iya, maksudnya aktivitas utama kita kan memang bukan. Tisu. Wih!
memang bukan berolahraga kan? Sabar. Orang minta tisu dia lempar sedotan. Buat apa? Mau sedot apa itu? Sedot apa? Sedot. Dia hanya tunjuk saja. Nah, terus maksudnya aktivitas utama kita kan memang bukan berolahraga. Tapi olahraga dan bekerja itu dua hal yang berbeda ya. Iya, 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 saya paham, saya paham. Tapi tubuh tetap bergerak. Iya, tubuh kita maksudnya kita tuh ada yang dari subuh kita sudah berangkat syuting, pulang malam sekali. Jangan olahraga itu. Iya kan? Artinya memang kalau kita tidak olahraga ya oke, memang karena kita bukan atlet, aktivitas utama kita bukan berolahraga. Iya, itu maksud saya. Dan jadi, tubuh tidak mager-mager saja, tubuh dari tadi iya, beraktivitas. Iya, jadi kita ketong jalan ke set, ketong ini, itu olahraga juga kan. Maksud saya pertanyaannya Mama tadi, apakah kalau kita bekerja itu kalau skip olahraga aman atau tidak? Menurut saya masih aman-aman aja sih. Iya. Karena kalau udah kebuang-kebuang juga. Karena kok. Ini pernah kita syuting Kakak Bos ya. Kan masih pakai smartwatch. Iya. Namanya smartwatch. Smartwatch. Kan itu ada seri-serinya smartwatch, Garang watch, Petro watch. Smart. Ini kocak banget nih. Resultannya kocak banget. Smartwatch, Garang watch, Bagong watch. Nah itu kan abang tidak ada. Ternyata abang punya kalori harian itu terbakar sudah pas. Sudah banyak. Langkah pas ya. 5.000 langkah. Hari ini berapa ya? Tidak sadar. Hari ini berapa? Padahal abang tidak olahraga kan? Langkah cuma 1.600 nih. Sedikit. Saya baru pakai pas jalan ke sini. Pak, saya baru pakai jam tangan. Abang dari rumah jalan kaki ke sini? Tidak, kalau dari jalan kaki sampai sini tidak 1.600. Tidak 1.600 dong. Ini baru 1.600 ini cuma ini. Kau lihat, cuma satu sudah punya mata. Maksudnya cuma di sini saya 1.600, Mbak. Iya, karena kita kalau di rumah naik turun tangga, 2.000 bisa. Saya begini lagi. Masa bikin pikiran saya jalan kaki dari sini? Bukan, 1.600 itu banyak loh, Bang. 1.600 sedikit. Iya. Kok di rumah aduh. Saja, yang penting kok jangan duduk saja ya. Kok di rumah kok jalan ke dapur. Pokoknya itu 2.000 ada. Oh, udah cukup berarti ya. 2.000 ada di kumpulan. Dari tadi saya cari nih. Ini 2.000 sedikit lah. 2.000 sedikit. Ini makanya saya bilang 1.600 jam segini itu. Karena saya baru pakai. Kayak jurus ya. Bukan bikin emosi sekali. Itu artinya maksudnya ketong ini karena ketong bukan atlet. Kecuali ketong atlet, memang pekerjaan utama itu ya tapi, setiap hari harus olahraga. Tapi saya tuh kayak ada sedikit penyesalan. Bukan penyesalan sih, kayak ada keinginan juga jadi atlet pas momen-momen tertentu. Cuma kan sekarang kita punya umur sudah susah ya untuk apa? Jadi atlet. Anak apa? Jadi atlet masih apa? Bisa, Bang. Iya sih, bosnya Jarum ya. Catur. Bosnya Jarum itu dia menang bridge. Iya, di usia perak, dia dapat perak. Emas ya? Tidak emas. Perak, emas kayaknya. Perak. Perak. Masa sih? Perak. Iya, perak. Di PON. Iya, di PON. Hah? PON. Di ikut PON. Bukan SEA Games. Asia kok, ASEAN. Antara ASEAN Games apa SEA Games ya? ASEAN Games, Bro. Emas oh. ASEAN Games. Emas ASEAN Games. Perak. Perak lagi, perak. Timurnya keluar nih. Perak, Wardah. Saban, kamu mau mana Saban? Padahal Syahban namanya. Apa, dia punya olahraga? Bridge. Kartu bridge. Tapi abang keinginan apa? Oh, perunggu. Oh, perunggu. Perunggu apa? Perunggu di? Apa, di apa? Di bridge. Iya, maksudnya SEA Games. ASEAN Games. Asia berarti ya. Perunggu di Asia loh, bukan SEA Games lagi. Bapak ASEAN. Hartono. Iya, Pak Hartono. Pak Hartono, ya. Sehat iya. Banget berarti. Berarti tapi, dia menjaga kondisi iya. Badan dengan sangat baik. Tidak, main kartu. Dong, otak. Otak. Olahraga otak. Bridge. Bukan bridge dance. Bridge dance. Bukan. Dia tidak olahraga bridge. Main kartu. Main kartu. Oh, saya tidak. Judi-judi saya tidak suka. Bukan judi. Olahraga otak. Masih olahraga. Bukan dia bilang, kok berapa? Kok mati tau? Saya ini sudah. Kok mati tau? Salah langkah. Kalau kira-kira, kalau ada kesempatan untuk kau jadi atlet dan memenangkan medali emas di sebuah kompetisi. Katakanlah SEA Games, ASEAN Games, atau Olimpik. Pipik Olimpik misalnya. Bukan bikin lemari, Pak. Apa kira-kira olahraga yang kau akan tekuni? Mat. Saat ini ya, kita bicara saat ini ya, bukan angan-angan dulu kan. Ini olahraga ya? Iya. Kalau macam lomba hitam-hitam jari, tangan itu tidak masuk? Tidak ada, gitu. Tombak. Tidak, saya ini.
F1, kayak F1 gitu apa namanya? F1. Otomotif ya? Kok saja bawa mobil tidak bisa? Ya makanya saya pengen. Ini ya, kan saya lain. Ya. Kita berandai-andai. Oh, berandai. Kau yang bisa. Bukan. Oh, ya sudah. F1. Eh, kalau yang bisa saya buat tidak bisa. Kita tidak jago. Saya bisa breaknya Olimpiade masuk. Iya, tapi kan tidak sih jago di Olimpiade. Kalau lawan Australia kemarin lu kasih lewat dia itu pasti. Ya, menang lah saya cuma. Tidak, kok tidak usah. Iya, iya. Oh, Kang Uru. Iya. Origin sukunya. Itu tidak kue gue. Itu mah tidak kue gue. Lu gak nongkrong. Kang Uru. Nonton. Saya nonton. Itu otomotif. Karena saya tidak bisa. Udah, sorry. Otomotif terlalu banyak. Itu F1, mobil Formula 1. Dia mau Formula 1. Tapi Formula 1 bukan Olimpiade ya. Iya. Masuk Olimpiade. Bukan, makanya yang sejenis itu dia pembalap mobil. Balap mobil tidak ada. Tidak ada sih di Olimpiade balap mobil. Tidak ada balap mobil di Olimpiade, Mas. Yang tanah-tanah itu, apa rally racing-racing itu? Coba cari dulu deh, Bang. Pastikan dulu, Bang. Kayaknya tidak ada deh. Manusia ini aneh sekali. Olimpiade jual rally. Maksudnya balap otomotif ya, kalau balap sepeda ada. Balap sepeda ada. Tapi balap motor, balap mobil tidak ada kayaknya. Rally Dakar tuh kau. Balap Olimpiade. Mobil. Balap mobil Olimpiade ada. Olimpiade Paris 2024. Balap mobil sempat. Oh, sempat. Balap mobil ada. Balap sempat. Oh, sempat. Kenapa tidak ada salah? Iya, toh tidak ada. Karena saya tidak pernah dengar. Tidak ada. Tidak ada berarti, Mat. Cari yang lain, Mat. Pikirin dulu, Mat. Hah? Apa olahraga lain? Olahraga lain. Yang kira-kira akan bikin kau masuk Asian Games, SEA Games. Kau deh, Dur. Saya, tapi... Syaratnya saya jago sekali ya ini ya. Iya. Saya jago Candanya. Sekali. Iya, coba. Saya kalau ikut jelas ya, Mas. Iya. Tidak ada satu manusia, dua binatang pun di dunia ini yang bisa kasih kalah saya. Iya. Manusia. Sabar, lombanya 4 orang. Satu manusia, dua binatang. Iya. Tidak ada satu manusia dan dua binatang pun. Itu namanya hiperbola. Maksudnya tidak ada makhluk di dunia ini. Makhluk iya. ya. Iya. Tidak ada makhluk di dunia ini yang bisa kasih kalah saya. Iya. Apa? Apa? Saya kepingin bulu tangkis. Tapi semuanya saya emas. Jadi mau tunggal putra saya emas. Mau sikat juga emas. Mau ganda campuran saya emas. Ganda putri? Ganda putri saya tidak dong. Oh. Lah, berarti harus ada dua binatang. Ganda putra. Jadi tadi deh kan tidak. Jadi ibaratnya tadi dia tidak bisa. Jadi begini, ibaratnya kalau Indonesia daftar Olimpiade bulu tangkis misalkan. Pokoknya kok harus ada manusia-manusia dari negara lain begitu lihat, wih, anjing abur ditunggal dia turun, di ganda putra dia turun, di ganda campuran dia turun, sudah 3 medali emas Indonesia. Begitu. Sudah pasti begitu. Itu sudah jelas saya 3-3-nya. Tapi kau pada dasarnya bisa main itu. Tidak bisa. Kok tidak bisa main bulu tangkis? Main bulu tangkis bisa pukul-pukul aja, cuman saya kan tidak jago. Dengan speed yang begitu. Tidak. Tidak bisa. Kenapa kau sangat ingin bulu tangkis? Saya tidak bisa ke bawah. Turun. Bola begini-begini terus. Kita dua pernah ganda putra. Apa? Stereo-pindo-pindo. Kita kalah 2 set langsung skor jauh sekali. Oh, itu saya ikut? Iya kan? Saya menang. Saya ikut kalah juga. Kita kalah lawan AW siapa ya? AW sama siapa ya? AW Bene ya? AW Bene. AW siapa? Aku juara 2. Iya, dia juara 2. Dia sama Zawin kan? Saya sama Zawin. Dia sama Zawin. Zawin juara 1. Tidak, ganda. Oh. Ganda bang. Lawan siapa kak? Siapa nggak sekali kalian? Adi Jaya. Oh, Adit. Sama siapa ya? Adit sama ini yang dulu. Arbit bukan, Serb Depok. Sopirnya ini dulu. Kuman. Babi. Sopirnya Musdalifah dulu. Siapa? Siapa? Wahoy. Bukan. Ah, adalah pokoknya. Ya adalah pokoknya Wahoy itu. Wahoy Togok. Bukan, kita tidak bahas itu ya. Kenapa kau pengen sekali bulu tangkis? Apa yang bikin kau kayak bulu tangkis itu jago, keren? Karena saya capek lihat nonton bulu tangkis deg-degan. Jadi misalnya saya jago banget tuh. Orang cuma, tidak perlu deg-degan. Orang Indonesia. Tidak nonton sambil tidur aja gak apa-apa. Kalian tidak perlu teriak-teriak. Nonton sambil tidur berarti tidak nonton dong. Ya maksudnya kalian. Nonton sambil berbaring. Berbaring mungkin. Oh nonton sambil tidur juga. Tidak perlu tegang. Begitu sampai lompat. Tidak perlu tegang. Ini hiperbola ya. Jadi dia begini. Kalian ini tidak paham-paham hiperbola ya. Tidak. Saya capek ya di sini ya. Dunia ini tidak mengenal majas di sini. Bukan orang nonton sambil tidur. Sampai tidur situ kayak. Nonton. Oh Abdur main nih. Ya, maksudnya kan, siapa tadi yang menang? Kan aneh. Maksud saya adalah jangan dilurus-lurusin terus. Malah orang emosi loh. Maksudnya kan ketong kalau nonton bulu tangkis ketong tegang. Tegang itu. Ketong tegang. Iya.
Tapi kalau kita punya atlet yang jauh minta ampun kayak saya ini. Kita tenang. Orang santai. Orang santai aja. Sudah pasti emas ini. Santai aja kalian. Pokoknya kau tuh di atasnya semua pemain Indonesia yang pernah jago. Malah saking hebatnya. Karena seluruh dunia ya. Karena kita masih ada ini. Begini. Seluruh dunia. Berarti. Kayak Taufik Hidayat. Jago sekali kan. Tapi kita masih deg-degan. Kalau dia Iya. Apalagi lawan Lindan. Lindan. Iya. Kita masih deg-degan. Tidak ada deg-degan. Jadi kalian kayak lihat Abdur lawan Lindan. Hah? Sampai Lindan kita, tai ini mah. Sampai gitu, kita berharap. Ya. Tolong dong lawannya agak oke dikit. Kasih yang keras dong. Orang sampai bingung banget kenapa sejago ini orang ini. BWF kasih yang keras dong. Gitu. Nah. Pokoknya setiap kali game itu kok 30-11, 30-16. Tapi 30-30. Tapi karena saya saking jago. Wasit bilang, sudahlah buat Abdur jangan 2-1 deh. 30. Ini mah 5 menit juga selesai. 30 deh. Lindan-lindan ini mah tai kuku mereka ini. Licong weh. Apalagi itu. Jadi langsung, Abdur gak apa-apa deh. Khusus Abdur 30 sampai gitu. Sampai BWF. Ada peraturan ketika Abdur main, 4 orang dipasang. Satu lawan empat. Iya, karena saking menang. Jagonya. Itu pun saya menang. Sampai ini, Federasi Olimpiade, bulu tangkis dunia merubah aturan. Iya. FIFA. Karena saking, bukan. Kok FIFA sih? BWF. BWF. Kan tadi saya bilang BWF. BWF. Badminton World Federation. The Rock main. Hah? Saya baru seruput kopi ya. Apa WWF? Mainnya masih tinggal saya udah kesana. Itu yang lambangnya panda ya? Bukan, itu WWF lingkungan beda lagi. Beda lagi. Ini World Wrestling Federation. Because man is cooking. It's cooking. Kalau panda kung fu. Dia tidak SmackDown. Dia kungfu. Astagfirullahaladzim sih. Saking jagonya. Iya. Bulu tangkis. Ini kan katong menghayal ya teman-teman. Iya, ya. Iya. Tapi saya tuh. Dan kok akan dikalungi sama celurit. Apa? Benar nih. Celurit tapi yang begininya di atas. Selamat ya mas. Iya, selamat ya mas. Pak, karena kau terlalu jago kan. Kau terlalu jago sama celurit. Dia kalah di dunia. Ini tidak akan fair pertandingan jadi. Selamat ya mas. Sampai BWF bikin peraturan Abdur dilarang main Olimpiade. Uis. Kok narkoba doping? Oh iya. Saking jagonya. Doping. Saking jagonya. Karena saya tuh keingat ini Michael Phelps tuh. Huh? Siapa itu? Siapa itu? Kita juga tidak tahu. Siapa? Kau juga tidak tahu. Masa saya sebut nama saya tidak tahu. Kawan SMA. Siapa? Kawan SMA. Michael Phelps. Ini yang atlet. Michael Phelps. Atlet apa? Atlet Amerika. Yang dia itu kalau sudah turun di cabang renang, pasti emas. Amerika atau Australia itu Michael Phelps? Amerika, USA. Renangnya. Renang. Dia itu mau cabang yang sendiri selalu menang, mau cabang yang berkelompok menang. Pokoknya ini Michael Phelps ini. Dia macam Usain Bolt-nya lari lah. Usain Bolt juga jago. Usain Bolt-nya lari lah. Yeah. Yeah. Usain Bolt-nya capai kayak memang. Usain Bolt-nya capai gitu. Kamu tahu tidak? Itu Usain Bolt dulu. Kalau ini konten goblok. Waktu masih muda ternyata Usain Bolt itu dia penyanyi reggae. The Gimbal. Pas dia lari itu yang rambut jatuh-jatuh. Rontok. Tapi yang aslinya adalah dia pemain bola. Iya. Dia sempat mau masuknya di bola, tapi karena larinya doang yang jago, dipindahkan. Setahu saya ya, karena dia sempat sayap. Di lapangan bang. Jadi main bola di tengah-tengah lapangan, ikut lari di samping ini ya berah lintasan. Dia lari kejar bola. Iya. Bahkan entah itu dia hobinya atau dia pernah main di akademi atau apa begitu. Iya, dia jago. Iya. Oke, berarti kau ini bulu tangkis. Bulu tangkis ya. Saking jagonya. Dicelurit sama orang. Endingnya itu, Abdur. Pemain terjago sepanjang sejarah badminton Indonesia dicelurit di atas podium. Saking sepanjang sejarah badminton dunia. Dunia ada. Wis, nama terukir sejarah. Pokoknya ketika kau main, Indonesia sampai tidak nonton lah. Iyalah. Ya jangan tidak nonton juga. Loh, kan nonton tapi baring. Iya baring, begini nonton. Terlalu santai. Atau orang. Sambil push up, sambil olahraga nonton. Ya. Atau nonton habis baku naik. Tidak juga. Kau itu sudah. Saya ngomong-ngomong terlalu capek. Oke. Terlalu capek. Saya saja nonton. Ah, Abdur main sambil bakau naik aja. Aduh, pasti berani nih saya.
Sudah pasti menang. Sudah pasti menang. Okay. Ya. Badminton ya. Jadi Mama. Sekali saya turun pun tidak satu medali, minimal 3 medali. Hmm. Jadi mas. Ikut semua cabangnya ya, iya. Ikut semua ininya. Bisa medali dibikin peraturan baru kan. Bisa dapat 4 medali toh. Apa tuh? Apa yang 100 meter? Tidak. 50 meter. Kan dia badminton, Bang. Itu kok bikinnya apalagi 100 meter? Iya, oh, bikin peraturan ya. Baru. Itu, Bang. Pukulannya ya, harus lebih kuat tuh ya, baru ya. Sampai di net sebelah. Oke, okay, sip, kita tahan dulu daripada makin goblok. Kok olahraga capek saya ya. Saya pengen lompat indah. Anjing yang putar-putar. Yoi. Lompat indah. Set. Sama kayak Abir, tidak terkalahkan. Bahkan yang dari atas lompat. Iya, bahkan oh, saya lompat ke kolam. Yeah. Yo, bahkan oh. Saya lompat, saya naik dulu. Tahan ya. Tahan di atas ya. Tahan, tahan di atas. Bisa berapa dulu? Turun gak ya? Turun gak ya? Turunlah. Juri di bawah. Juri di bawah. Juri di bawah. Woi, pasus di atas. Aku naik dulu. Juri yang satu dulu. Pras masih lama kayaknya ini. Iya. Putar Abdur dulu. Abdur soal keberapa tuh? Abdur tanding nih. Astagfirullah. Keputar di atas. Iya, jadi kan biasanya fup, sambil turun kan. Iya. Ini dia lompat. Tahan. Tahan dia di atas tuh. Tapi koprol-koprol. Tetap ini. Tetap. Putar. Koprol. Sempat begini dulu. Diam. Sempat diam. Koprol lagi. Orang pikir mau turun nih. Koprol lagi. Iya. Baca komik di atas tuh. Iya, betul. Turun, tapi dia begini nih, turun ini. Jauh, turun jauh berarti ya. Turun jauh. Itu, gua turun di luar kolam itu. Iya, kan kolam panjang. Orang dia balik lagi tuh. Dia balik lagi. Dia balik lagi dong, gini. Putar di atas, tak putar. Pas dia turun ini tuh. Habis udah ini. Berarti ada yang teriak, Madonna! Berarti ada yang ya Allah. Begitu. Jadi saking ya. Jagonya mau. Tapi kau tahu tidak lompat indah itu salah satu tapi ini saya lihat di Twitter ya. Salah satu perhitungannya kan waktu kau masuk ke air, airnya tidak terlalu banyak tampian. Bukan lama kau di atas. Iya. Putar. Bukan putar setengah jam di atas pas kau turun air begini. Mas, itu dia jelek. Masa? Iya. Mas Juri. Bukan. Dia punya ini ya. Juri cuma, gimana sih lama. Lama tapi air tampian sih. Tampian. Iya, saya tahu. Dia punya tampisan air. Gitu aja. Bahkan tidak ada yang kemarin itu kan yang perempuan itu ada yang Cina tuh dua orang tidak ada tapi biasa sama sekali kelihatan kayak dua orang yeah. Woi itu yang sama satu kali itu gimana itu itu bagus sekali yang sama gerakannya semua iya. Sampai masuk ke air itu kelihatan kayak satu orang iya itu yang saya maksud itu dia nah saya bahkan orang tidak lihat saya sudah masuk apa belum saking halusnya itu air saking halusnya kelompat Mana dia? Tiba-tiba kau sudah di sebelah juri. Berapa pak? Berapa? Dia keluar. Dia keluar ke sana. Dia keluar kan? Juri duduk di sini. Dia keluar dari kolom salah satu. Mau kasih nilai berapa? Tidak. Kalau itu bukan ini. Bukan ini. Indomie yang kotak itu. Berapa pak? Kayak anak kecil. Berapa pak? Ada saingan tidak? Jadi. Oh, saya sudah lompat main indah, sampai ya? Di Olimpiade, dimanapun, dari tingkat PON dulu lah. Dari tingkat PON saya akan ikut, terus tiba-tiba langsung jago emas. Dengan saya ajarkan partner saya ajak Tio lah. Itu lebih menarik lagi karena badannya besar. Iya. Tapi dia kelihatan kecil. Iya. Jadi ketika karena lompat orang udah ketahui. Wush. Jadi dia salto ke belakang, balik lagi ke depan. Tekniknya itu, kau harus belajar tuh Tio. Tekniknya agak susah itu. Sabar ya, menghayal saya masih mending ya. Ini sih udah lawan gravitasi. Ini udah lawan hukum alam. Ini udah lawan. Ini masih melawan skill. Iya. Anda melawan hukum alam. Hukum alam ini. Kalau saya itu, smash saya masih biasa aja. Maksudnya, bola ya begitu-begitu aja. Cuma jago. Sudah, cuma jago. Tidak yang, saya smash bola yang depu kok begini tidak? Iya. Sumpah saya yakin ya itu sampai Boeing, Airbus itu bikin keluaran baru pesawat Pras itu untuk melawan gratifikasi. Melawan gratifikasi.
Melawan gratifikasi. Udah gak bener nih gravitasi. Gravitasi itu. Hukum pras untuk gravitasi bisa ya, begitulah. Tahan di atas. Kira-kira saya itu hiperbola tadi. Masa kalian tidak paham sih? Iya, tapi loncatnya indah. Loncatnya indah sekali. Saya bikin putaran paku bumi baling-baling bambu. Tapi itu tetap harus apa itu? Ini. Nama ininya. Masuk ke dalam yang penting. Iya, yeah, masuk ke dalam itu. Nah, itu tetap masuk ke dalam sampai tidak terlihat sama orang. Oke lah, tidak sampai tidak ada gelombang. Sampai tidak ada gelombang. Kayak air begini. Air kan tenang. Tidak ada, ya kan? tidak ada. Saya lompat. Hah? Mana? Lihat air tidak goyang nih. Tidak goyang. Terus saya keluar pelan-pelan. Baru air bum. Sudah tidak terhitung. Sudah tidak terhitung kan dia masuk. Kasih dia sepul. Cukin main. Apa? Ya kan tidak apa-apa, dia sudah masuk. Keluarnya tidak dihitung lagi lah. Masa dia keluar itu air tidak boleh gerak. Terus yang loncat tidak selama ini, yang betul-betul loncat tidak. Keluar itu dia. Air jangan bergerak ya. Air masa begitu kalau keluar tahu mereka. Masuk ke dalam, di bawah ada pintu. Astagfirullah. Ini sudah melanggar hukum kolam renang. Masih oke, lompat ke atas tadi itu. Terus kok turun gitu. Terus kok naik sudah dengan kapal selam. Susu. Tidak ada korek saya. Kok yang isap rokok kok. Apa sih Pak hari ini? Kau dengar tidak? Dengar. Saya luar dengan kapal selam. Iya, dengar kapal selam. Langsung hormat. baru langsung karena kapal selam yang naik itu saya mau iya. Jadi atlet lompat indah pengen lompat indah. Saya melihat itu kayak seninya itu sebuah seni juga kan. Tapi lompat indah satu medali emas doang ya dia ada bisa kelompok ada cabang juga tingginya ada juga, tingginya ada tinggi, ada ting ada cabang kayak lari kayak 100 meter 400 dia bisa ikut juga gitu gitulah sampai saya diuji. Sampai saya diuji sama semua negara lompat dari Monas. Kota Monas dong, tidak bro. Ada kolam. Tidak ada kolam di bawah. Kok meninggal itu, Pras? Bunuh diri. Itu yang bunuh diri, bro. Dibikin banjir dulu dong. Woi. Woi, berarti harus. Kok bikin sengsara hanya demi medali emas itu? Kok yang bikin sengsara satu Jakarta? Ya, dibikinkan kolam. Dekat Monas. Atau? Di HI. Lu aja deh, cerita banget. Kalau saya sumo. Ada di tidak, sabar, ada. Sabar. Sabar dulu, sabar secara dulu. Ya? Sebelum sumo ya. Sabar dulu. Itu berarti kemungkinan berapa medali emas? 4 lah. 4. Berarti dari kita berdua Indonesia sudah dapat 7. Ya. Ya? Ya, ya, ya. Indonesia sudah dapat 7 medali emas ya? Ya. Sudah lebih lah dari sudah rekor itu. Iya, sudah ya. Lebih dari semua negara ASEAN lah itu. 7. Kita sudah pasti menang. Sudah ya dalam tangan ini. Ya, ya. Sudah ya. Pasti kalau Abdurrahman Pras turun sudah pasti 7 medali emas. Saya. Nah. Oke, okay. Bang Ari. Atletik. Atletik apa dulu? Atletik dulu. Banyak. Apa aja? Ya, lempar lembing, lempar cakram. Saya semua. Lompat gala. Saya semua. Wih. Lari, lompat-lompat macam kuda tuh. Kayak kau. Semua kelas kau ikut. Saya semua atletik. Dia bisa taruh sampai nama. Bisa kah? Itu banyak medali emas Anda itu. Pilih Anda banyak medali emas itu banyak di Olimpiade. Pilihlah satu dulu. Atletik itu paling banyak. Nih. Sabar dulu, kita mau juara umum tidak? Mau. Sorry ya, kita semua. Tapi bagaimana kalau dia dalam lempar lembing dan lempar cakram sama waktunya. Waktunya sama. Lempar dua-dua. Sakit jago. Tangan kiri. Sama. Anda pilih dulu. Sakit jagonya. Cakram di kiri apa lembing yang di kiri? Tergantung juri di mana. Juri cakram bisa hantar dari situ. Siap, yuk. Tiup sama-sama. Saking jagonya. Betul. Masuk akal. Saking jagonya. Kalau aku dong, efek sama-sama, saya lempar dua-dua. Lompat. Tempatnya kan beda pasti, Bang. Iya, makanya saya lempar. Pokoknya saya lempar. Saya lempar. Begini. Pokoknya saya lempar. Apa sih ini? Hey, begini. Lapangan lempar lembing di situ. Ya Allah. Lapangan lempar lembing di situ. Tolak pelur di sini. Iya. Saya cari titik tengah. Terus hantam. Pak, tetap saya yang lebih jauh. Ini saya jago ini loh. Iya, karena jago. Masa kok putar-putar di atas baru putar balik baru keluar dari kapal selam tidak bisa. Saya hanya lempar putar bisa. Tapi kan ada aturan, harus di arenanya lempar. Okay. Saya walaupun keluar dari kapal selam tapi di arena. Di arena. Ya sudah saya ke arena dulu. Pak, salah cepat ke situ. Pak. Ah, itu kalau yang sama-sama lempar, Anda bisa bagi dua. Kalau yang pakai bambu tuh, set lewat tiang. Lompat galah. Sabar. Sama. Lari 400 meter sama-sama. Bagaimana? Saya lari 400 dulu.
Terus? Santan dengan gelas. Oh, berarti lari sudah sambil bawa gelas. Sambil bawa gelas. Tidak berarti tuh. Lari 400 meter. Tidak berat. Sambil jago. Hari ini kita bicara kita jago, Mamat. Ini Jamaika, Jamaika. Jamaika, Jamaika. Tidak ada tang kukunya. Astaga, Astaga. Kita sudah kukunya. Kita lari dengan gelas. Sambil gelas. Kalau perlu, kalau perlu, sadar. Sabar, kalau perlu nih, usul saya Bang Ari, usul saya, waktu lari bawa gala, jangan pegang begini, biar mereka tidak bisa lewat, tidak bisa lewat, mereka tidak bisa lewat, nah, pegang begitu baru lari, ada yang lewat sendiri sah, hantem, begitu, jadi mereka tidak bisa lewat. Nanti begitu finish langsung lari kita tenggala baru saya pergi harus lompat sap kalau perlu saya kantongi peluru tetap sama astagfirullah Duh, bayang anjing. Jadi abang begini. Sedang pasti sama. Sama. Kalian bayangkan ya, cuma ada orang ketika lari. Pendek itu ditaruh peluru di mana? Ada taruh peluru di mana? Peluru kanan, cakram kiri. Peluru kanan, cakram kiri. Kupan. Sama ada kritik. Kok ada bilang, lari bawa gala. Saya masih oke. Saya masih oke ya. Tapi ada bilang. Taruh peluru. Peluru taruh peluru itu bukan peluru kecil begini bos. Begini bos. Sejago. Ini peluru di sini. Iya. Peluru di sini, cakram di sini. Baru saya pas tetap, pas di utarin. Puk. Ya Allah. Sebelum saya lewati galau itu. Tak. Menang semua. Empat menang empat. Itu baru dari empat cabang. Baru dari empat cabang. Belum lagi lari apa namanya yang aku kasih estafet. Lari 100 meter. Abang estafet. Sendiri itu. Abang tidak kasih depo bambu ke teman-teman lain. Tidak, saya kan itu kan aturannya harus aturan ada. Aturan kasih. Nah, abang bagaimana dia? Tuh? Teman-teman 3 lain lima, begitu dia dapat dia kan dia langsung sprint. Saya sprint. Dia kan jago banget. Saya sprint. Lari bawa peluru aja bisa. Dan itu saya mungkin akan minta sama juri sekalian kan dengan lari gawang. Estafet gawang. Tolonglah. Woi air satu. Tolonglah. Woi air satu. Tolonglah. Apa ini? Atletik gawang. Itu kita bisa dapat ya. Taruhlah 12. 10, 12 bisa. 12. 12. Banyak bos. Lari saja, lari toh ini, lari kosong ya. Itu sudah 100 meter, 400 meter, maraton, estafet. Oh, yang lari, yang lari gawang. Meter. Lari okay, gawang. Taruhlah 20 medali emas dari situ ya. 20. Berarti ketong sudah 27 medali emas. Sabar dulu. Yang apa yang putar-putar begini? Cukup. Iya, taruhlah 20 medali emas. Tidak ada putar-putar begini apa itu? Tolak peluru itu. Tolak peluru begini. Tolak peluru, dia putar dulu. Tolak peluru dia putar dulu baru ditolak. Aduh, itu bayangkan orang saja lempar lembing. Ada yang lempar lembing. Ya. Ada yang lempar lembing. Lari dulu, lempar lembing. Tidak yang lempar lembing itu perak. Yang itu perak. Kenapa? Ada yang jago. Tidak saya terlalu capek. Aduh, jadi terakhir baru pikir saya lempar lembing. Sudah lempar. Aduh, perak tidak apa-apa sudah. Jadi saya 12 emas, 1 perak. 19. 19 emas, 1 perak. 1 perak. Berarti ditambah dengan ketong yang 7 tadi. 19 tambah 7. Ada 26 emas, 1 perak. Dari kita bertiga. Sorry teman-teman, yeah. Sorry masyarakat Indonesia pas lempar bisa sudah capek. Oke, okay. Oke, okay, tidak apa-apa, dimaafkan. Tangan capek, saya pakai kiri, tidak terlalu ini. Gak apa, dimaafkan ya. Jadi dari kita bertiga, dipastikan Indonesia sudah dapat 26 emas, 1 tapi perak. Sudah juara dunia itu. Tapi sebenarnya saya sudah komplain. Karena saya sudah minta sama panitia, itu pas yang lari galah, saya sudah minta itu dia punya galah lebih. Tapi biar tidak sekalian bisa. Iya, lompat, habis lompat langsung ambil peluru. Itu. Hah? Main bola sendiri. Ayo, lanjut. Ya. Itu sih yang saya ini, itu sih yang saya minta maaf nih kepada masyarakat Indonesia. Iya, yang penting kita sudah 26 emas, 1 perak. Ya. Sudah agak ini lah ya. Sumpah ini sudah masuk begitu. Papan tengah lah. Cuma 19. Sudah ngeri itu, sudah ngeri. Kalau tadi kasih 3, Pras kasih. Wait, tapi 4. Tadi kasih 3, dia kasih 4. Atletik lebih banyak dari itu cabang-cabangnya.
Iya pokoknya saya menang. Iya, taruhnya cuma minta itu aja. 20 cabang. Cuma, itu sudah cukup, sudah cukup sangar, cukup, Mat. Cukup sangar. Dia... Sumpah, weh, editor, taruh di sini, Ari Gritting pakai baju atletik itu, yang ada nomor dada, baru pegang gala, pegang bambu gala itu. Yeah. Itu taruh di sini ya, biar kita bayangkan sama-sama. Iya, intinya ketong 3 sudah menyumbang 26 emas, yeah, 1 perak. Okay. Itu sudah masuk di papan tengah klasemen Olimpiade. Kok kita punya harapan ini, okay. Saya akuatik. Seluruh akuatik. Akuatik ini apa? Dayung. Nih? Dayung 10 orang. Toh? Kom yang lain makan kue donat. Makan kue donat. Kudel sendiri. Saya sendiri tengah. Saya ini. Itu kok ke kiri. Kau ke kiri. Yang makan kue donat. Yang makan kue donat. Pat-pat sudah pusing banget. Putar-putar saja. Kalau Pak cuma di kanan saja, putar-putar. Pusing banget, Pak. Pusing banget. Kau tiga, kau bisa dulu. Ini kau ke kiri. Sampun dulu. Jadi pas ini dong. Tembakan tuh, boom. Kan apa start tuh? Iya. Start tuh. Semua kan pasti ada di sini. Ada di sini. Saya tidak. Sampun dulu. Mundur dulu. Lanjut kawan. Mereka ini. Mereka pasti ini baru saya ini. Oh, saya lewat sendiri. Baru pas lewat mereka, kalau apa namanya sama-sama start terus saya duluan tidak seru. Hmm. Jadi kasih biar mereka lewat dulu. Hmm. Baru saya lewat, saya lambung. Hmm. Baru teman makan donat, bro. Yes. Oke. Okay. Kok bergaya saya ini. Ada tukang ram kan tidak? Jago. Ada tukang ram kan tidak? Ah, tukang ram dia pukul-pukul pipa di bawah. Pukul-pukul perahu itu. Hmm. Tidak, kalau saya sarankan tuh ini drummernya Guns N' Roses. Oh iya. Jadi dia lebih semangat tuh. Tapi beda negara. Negara-negara. Negara Indonesia. Sudah kan bisa netral. Bisa netral. Bisa jeri. Garuda. Garuda. Australia anjing lu. Makin mereka sebepang. Baren. Satu emas. Dari Dayung. Weh, Dayung ada banyak Dayung. Ada yang sendiri. Kano. Ada yang sendiri tuh. Ada kayak. Berapa emas dari Dayung? Wih, akuatik banyak, Bang. Iya, berapa? Ada yang... ya, sekitar 10 lah. Dari Dayung ini? Dari 10. Dari Dayung 10? Saya rebut semua. Dari Dayung? Iya, yang nah, apa namanya? Sekarang, kalau bareng-bareng, Kano dengan Dayung yang itu, bagaimana? Kok tidak mungkin bawa dua perahu dong? Tidak. Sadi sendiri. Perahunya sendiri, toh? Hmm. Baru saya Dayung ini. Berdorong nesiku. Sadorong nesiku, Pak. Kalau tidak, ini usul aja. Ah. Perahu dan Kano, toh. Iya. Ternyata jadi satu. Perahu naga, waktunya perahu sama. Naga. Iya. Dengan Kano. Waktunya sama. Iya. Kuda yang di tengah. Kau kaki ini. Ah. Satu, dua. Tangan di sini. Di sini. Terakhir begini. Ini kaki kecil. Debu kaki tabala. Disetut. Kok iya, bisa setut. Taruh setut? Kok bisa setut? Selah di sini, Mat. Kok bisa. Sini. Ini kan kecil saja yang iya, apa yang Kano? Yang Kano. Iya. Jadi kan kecil, ringan itu. Iya. Pakai fiber. Iya. Depan bahan fiber. Saya tinggal inilah. Rabi kaki set. Kamu semua maju dulu. Saya mundur. Sekarang perahu naga, Kano dengan perahu yang dua orang, tahu yang panjang yang tajam itu. Oh iya. Yang dua, satu depan satu belakang. Iya. Iya. Satu waktu. Satu waktu? Iya. Rabi kaki tambah tuh. Rabi kaki. Pertama dengan kupu gigi. Buah kok. Sampai diri di tengah, tapi saya dayung ini dorong. Tidak, maksudnya kira aku tidak manfaatkannya makan donat ini. Capek. Tidak usah. Capek. Duh fokus makan donat, kasih bikin pressure lawan-lawan. Oke. Okay. Aku hati kan bukan hanya dayung saja tuh. Iya. Apalagi? Di laut apa? Perahu layar. Perahu layar. Perahu layar juga? Iya, perahu layar tuh. Keindahan, selancar. Sing. Renang? Renang beda. Renang itu akuatik apa bukan? Atletik, akuatik. Hah? Dia masuk atletik kalau tidak salah. Polo kita air. Kita tidak tahu, jangan terlalu ini. Maksud polo atletik, sekarang, akuatik. Sekarang polo air. Atlet-atlet itu nonton sambil ngakak, sambil ngomong kita bodok. Tidak, kalau itu akuatik. Tenang, atlet-atlet ini tugas kalian tenang. Kami menyumbang emas banyak. Begini, Mak. Kami jago. Begini, saya ini agak setuju akuatik. Karena kita ini target emas ini masih baru papan tengah loh. Kita butuh yang bidang yang banyak, Pras. Iya, 50 oh. Medali emas lah kita butuh. Oh, dia gabung. Saya gabung dengan Bang Pras. Atletik akuatik itu, akuatik itu gabung dengan loncat indah. Berarti kok sebelah-sebelah dengan dia. Saya tidak mau gabung. Dia jago nih. Tuh.
Renang indah, selancar, water polo, arung jeram. Mama arung jeram harus tambah di Indonesia, bagian Indonesia tambah harus. Yang air terjun. Air terjun. Air terjun pas tengah-tengah. Oh. Arung jeram tambah. Arung jeram. Scuba diving. Scuba. Saya scuba menyelam. Scuba tuh yang ada ini loh. Menyelam. Oh, saat tidur di bawah dulu itu. Scuba. Hah? Ini scuba kan ada oksigen tuh. Bukan scuba ada oksigen. Kan? Sabar dulu. Guys, tolong maaf ya ini masyarakat Indonesia, kita tadinya hampir menang ini. Anang ini binatang. Kok ngapain tidur? Scuba paling lama tuh. Paling lama tuh. Paling lama atau paling dalam atau paling cepat ini kita tidak tahu. Dalam, lama, cepat. Tidak, kenapa kau harus tidur, Raji? Ini mantap, tak. Ini, wah, lompat. Saya sudah terbang dengan saya punya tongkat peluru. Kok tidur dalam air, Raji, kok? Itu diving, scuba diving. Iya, tapi scuba diving itu penilaian apa? Kan kita tidak coba tahu. Cari penilaian scuba. Kau tidur, scuba sambil nonton Abdur. Sambil nonton Bang Abdur. Kan kalau lama-lamaan kan harusnya biar adil kan, semua tabung oksigennya sama kan? Iya. Jadi kalau kapasitas untuk 1 jam, berarti semua 1 jam. Semua 1 jam pasti. Penilaian lomba. Tapi sebenarnya tergantung pernapasan. Kalau kok ya cepat habisnya. Gitu. Apa, Bang? Kalau tidak salah. Juri ya. Nilai apa? Salah mungkin. Kedalamannya? Pilih baca di situ. Saya sudah bilang mending bola. Bola kita tuh butuh emas olimpiade. Cuma satu medali emas. Ya tapi kan membanggakan. Cuma 11 kan? Pemain sendiri, mah. Hah? Cuma 22. Kau kiper. Siapa? Emasnya. Striker. Apa? Kalau bola 11 orang. Hah? Lawan 11 orang. Bukannya 1 orang 1, 22. 22. Iya, yang didapat secara jumlah 1. Sepak bola putri 1, sepak bola putra 1. Tidak dong, sesuai jumlah pemainnya. Futsal 1. Tidak. 1, Bang. Oh iya, kalau sesuai jumlah pemain enak sekali. Sesuai jumlah pemain itu paduan suara. Ya. Argentina itu dapat apa? Olimpiade bola ya, emas, walaupun tapi pemain, dia semua pemain dapat emas, tapi bukan dihitung nih 1 2 3. Iya. Tapi Indonesia butuh itu. Indonesia butuh. Kau main sendiri, kau kiper, cadangan. Tidak ada nonton, Bang. Tidak ada nonton satu orang main. Saking jagonya. Sintai yang kupecat. Tidak ada penilaian. Scuba. Scuba diving. Mungkin mereka turun-turun saja. Ngapain? Ngapain dibikin lomba olimpiade kalau mereka cuma turun-turun aja? Contoh kostum. Kostum. Wah, scuba diving nih. Naik. Wah, warna bagus. Tinju juga nih. Satu medali emas, kan? Tinju juga satu medali. Iya, satu medali emas. Kau juga mengikuti tinju. Cabang lain. Kau juga mengikuti tinju. Apa setiap berat badan beda medali? Kelas bulu satu medali, kelas welter satu medali. Ya, gitu kan? Iya. Saya ikut semua itu. Gimana kau cari? Tidak naik. Mungkin. Masa kau mau kasih turun berat badan dalam waktu 1 jam? Saya puskil dikasih turun berat badan. Apa penilaian scuba diving ya? Scuba saja. Tidak ada, sudah. Mending ganti cabang olahraga. Cabang olahraga lain deh. Nah, kan kalau scuba diving nggak tidak ikut, dia saja tadi lempar lembing perak. Boleh, saya sudah scuba saya tidak ikut. Ya udah, scuba saya ikut. Loncat tindakan kau sudah ambil, ya. Sudah dapat. Ya, berarti sudah. Kau berapa? Kau berapa medali emas? Aku tinggal tahu. Renang saja itu berapa? Kau kolam, spesialis kolam. Ya. Saya spesialis laut. Nah, dayung di laut. Ya, jadi kau berapa medali emas? 6 lah, taruh 6. 6, berarti kita 26. Tambah 6. Menang sudah. 32. 32 ya. Belum. Kemarin Amerika. 26 tambah 6, 32. Oh iya, 32. Astagfirullah. 32 medali emas, 32 emas dan 1 perak. Itu sudah menang belum? Sabaan. Dari kami berempat, urutan, Indonesia dapat 32 emas, 1 perak. Urutan medali menyelam di dalam olimpiade itu tadi. Iya, coba. Amerika Serikat, 126 medali. Wah, nah, masih jauh. 40 emas, 44 perak, 42 perunggu. Kita tadi berapa? Ketong 32, dari ketong berempat saja 32 emas, 1 perak. Cuma ini memang atlet yang lain ini tidak berusaha sih. Iya sih. Coba ya, atlet-atlet yang lain bekerja lebih keras dong, yang lebih giat dong. Kami, dari kami berempat doang nih, sudah 32 emas. Iya, sisa-sisa dari kalian aja. Iya. Terus atlet-atlet sebenarnya, nonton. Sebenarnya kita bisa berpeluang. Apa? Cuma Mamatku tidak ambil panahan sama menembak. Itu kau jago sekali. Kau jago sekali di situ padahal sama ini satu kau sambil mas. Tutup mata pasti. Ada kelas-kelasnya juga. Kelas-kelasnya ada tuh. Ada gak? Ada. Ya gitu yang pegang itu baru ini kan? Iya itu penembak-penembak begitu. Dia terpakai pengaman mata. Iya. Tidak pakai keker-keker. Itu yang begitu. Ada juga yang menembak yang lain. Yang ini. Iya. Itu kan cabang-cabang beda-beda. Sebenarnya tuh kau tidak usah ambil di watermelon tadi itu. Bukan watermelon. Aquatic. Iya itu air tuh. Iya. Bukan watermelon. Watermelon. Semangka.
Kok tidak sambil itu? Mending kok ambil di menembak. Menembak ya. Menembak dan panahan. Panahan. Tangan sebelah ini, tangan sebelah tarik. Pak. Siapa yang pegang? Siapa yang pegang ketian? Jago. Ini jago. Anda lari dengan peluru ada di pantai lubang tadi ya. Mas orang yang tidak boleh sejago Anda. Ya mau taruh di mana kecil begitu? Ini bisa salto di atas tidur dulu apa baru dia turun. Masa tidak bisa panahan tak? Menembak. Kalau tembak ini kau akan pakai senjata apa? Laras panjang. Kalau yang pistol? Ya. Yang Turki itu kan dia pakai pistol. Itu, tapi ada yang panjang yang Jepang. Iya, beda-beda kelas, beda-beda kelas. Beda kelas. Iya, makanya kalo, bisa banyak yang masuk gak toh? Menurut saya itu supaya lebih efektif, itu kan ada sasaran toh. Kuantum pakai bazooka toh. Puff, lo meledak. Meledak. Woi, pras lagi di atas meledak. Meledak semua itu. Ada lagi lari, pumbi, apa ini? Orang satu sport center. Iya, maksudnya kan tidak mungkin tidak dapat dong kalau pakai bazooka. Kalau pakai peluru kecil itu kan orang bisa. Tergantung kelasnya bang, kan diskualifikasi kalau tidak sesuai kelasnya. Masa tidak boleh pakai bazooka? Memang tidak ada sih, memang semua orang kalau pakai bazooka meledak itu velodrome. Iya. Lah, ini kan kita bicara efisiensi, efisiensi. Bukan efisiensi. Kalau maksudku begini, kalau dia pakai pistol, kalau dia pakai pistol ada senapan, masih ada kemungkinan meleset dong, tidak pas di tengah dong. Eh, sejago. Saya tidak percaya kau. Saya jago. Bang Ari, malah kita lebih tidak percaya abang. Dia kan sudah ada peraturan. Saya sudah 19 medali. Pakai Glock. Tidak peduli. Pakai Glock misalnya. Disuruh pakai Glock. Terus kita pakai bazooka. Didiskualifikasi kita sudah pasti. Coba dulu, Mat. Atau kecuali ada kelas saya tidak percaya anak, bambu. Bukan, saya tidak percaya anak ini. Kalau kau jago saya percaya. Anak ini saya tidak percaya. Bisa. Dia mau dapat orang, ada percaya dia. Lah. Kau ini jago, menembak, jago saya. Ini penentuan ada di kau. Kita sudah berusaha kuat tenaga sampai kumpul berapa 30 berapa 26 emas satu perak. Satu perak. Secek ya, cabang menembak. Kau ini yang paling lemah posisinya, menembak. Bro. Iya, Man. Kelas cabang apa tadi? Menembak. Masyarakat Indonesia ini kalau sampai kita tidak juara umum olimpiade kasih salah dia ya. Kami sudah berusaha. Ada senapan. Ada senapan juga. Ada kelas perangkap. Kelas perangkap tuh. Tidak, tapi itu saya tidak percaya kau skill di situ. Dua kelas aja, berarti. Ada banyak tadi. Makanya saya bilang kau pakai bazooka. Kalau tidak, itu yang brem. Kalau, sebuah pakai senjata katapel. Peluru tapi. Katapel kan peluru. Tapi di sini peluru, bukan batu. Bukan batu. Peluru itu, dia punya apa? Ujung. Iya, apa yang berangkat itu ada punya apa? Peluru. Iya. Anak peluru. Masalah langsungnya ada proyektil. Mesiu terbakar. Iya, dia punya proyektil terus longsok. Di dalam itu ada mesiu. Mesiu dia dapat toki tak. Dia berada di dalam, dia dorong proyektil itu pergi. Iya. Kalau kau pakai ketapel, pergi dengan selongsoknya juga ke sana. Konsep peluru bukan begitu, bro. Tapi dia tetap tembus. Itulah jagonya saya. Pakai ketapel kan tidak mungkin tembus. Karena dia tidak ada dorongan. Saya semakin ragu. Kita tidak dapat medali dari dia ini. Ini tidak usah diajak. Tidak dapat medali kita dari kau, bro. Saya kelas futsal sudah. Saya futsal, kiper, jadi kiper. Tidak, bro. Tadi kita semua pakai ramuan makanan tuh. Bola sini. Bukan, bro. Bukan apa-apa, bro. Kita sudah bekerja keras ya. Saya akuatik salah. Golf. Saya golf tiba-tiba. Saya akuatik salah. Golf. Akan jarang orang masuk di lubang dari jarak jauh kan? Saya pukul lubang. Mending kalau tapi menurut itu saya, satu juga ya? Satu juga, Pak. Karena ada jarak-jarak. Mending menurutku lompat jauh. Sudah itu juga. Saya tadi. Dia kan atletik. Oh, iya. Semua atletik lompat jauh. Makanya saya mau ambil cabang apa? Ini aja, Mat. Oh, rugby. Satu juga. Satu juga itu. Satu medali emas itu. Kok gini aja, Mat? Rugby putri juga. Saya salah semua. Saya tidak ada semua. Cocok. Rugby putri. Kan kok bisa tenis? Minimal tiga sama macam saya juga. Tunggal, ganda putra, ganda campuran. Terlalu sedikit untuk kejar Amerika. Amerika 41. Oh iya. Kita baru 26. Makanya cari yang cabang banyak. Ya sudah deh, Mat. Mending
kau di rumah aja. Oh, sana nonton kalian ya. Kau pada jago olahraga kayaknya kau, Bang. Dari tadi ini kita tidak dapat sih. Kau di rumah aja. Bahkan, percaya sama abang-abang kau ini. Bayangkan ya. Bahkan, saya ikut sudah. Bahkan, dalam menghayal pun kau tidak jago. Serotong. Nonton kali ya sambil menghayal. Seandainya saya di situ. Salah, gua atik salah. Kalau ke Brau 3. 3 bersamaan. Kalau dia bisa semua. Dia lari bawa bambu. Taruh peluru di sini. Di klot. Dia peluru di klot. Dia sambil lompat gala. Habis itu lempar lembing di tangan sebelah. Bisa. Masuk akal tapi. Saya di sana turun 3 perahu. Baru-baru siapa yang pukul-pukul ini di belakang? Ah, tidak. Tidak ada pukul, masa makan donat saja. Masa begitu? Dari awal, bukan, dari itu awal hayalan kau sudah salah. Saya dayung. Tidak benar lah. Saya kepada ini sampai di dalam saat tidur. Curi, siapa yang juara tadi? Ini. Kayaknya ada dari Indonesia. Terbawa arus mungkin. Oke, lanjut. Masuk arus. Itu untuk pelatih marah kau. Gimana kita dapat tidak dapat medali emas gara-gara kau dari sore bapak saya ketiduran. Aduh. Masuk kau ketiduran. Dep. Dayung kau tak putar. Scuba diving kau ketiduran. Baru kau bilang, masih saya tidak boleh menghayal. Kau menghayal bodoh. Kau kalah itu berarti. Kau kalah. Main bola sudah betul. Sang. Main bola sudah. Main bola. Kalian 22. Kalian semua. Oke, berarti jadi kalian semua mau sumbang emas banyak. Tapi yang orang datang. Tepuk tangan. Iya. Oke, okay, berarti ketong akhirnya totalnya dari ketong berempat 27 emas, 1 perak. Hmm. Dan kita berempat podcast di tempat Om Deddy. Betul. Pulang menjelaskan kita punya itu. Iya. Prestasi. Pasti begitu. Oke, okay, sekarang gini. Ketong kan atlet-atlet berprestasi. Tambah bodoh ini. Sumpah, ini tambah bodoh ini. Ketong kan atlet-atlet berprestasi ya. Hmm. Kalau mau dapat iklan, iklan apa? Saya pasti sampo. Kalau saya pasti sepatu. Oh, macam-macam ini ya. Ini Ronaldo, Messi ya. Jadi saya betul. Rambut saya tetap halus ketika saya berenang. Anda kan pakai itu. Apa? Apa itu? Ya udah. Iya, plastik. Oh iya, lepas dulu ya. Saya rambut saya tetap halus karena pakai ponton misalnya. Misalnya. Oh. Saya pembersih muka. Saya tadi olahraga apa ya? Oh, badminton. Kok pembersih muka? Saya kan ada akuatik, kena matahari panas. Main bola. Terlalu merasa diri cumi-cumi, Mas. Terlalu pengen-pengen di laut gitu. Pengen banget jadi cumi-cumi. Terakhir tadi saya apa? Bola. Kok akuatik tidak jalan sekali ini? Sampai bersih muka. Hampir kita diskualifikasi gara-gara kok akuatik tidur di dalam itu. Walaupun saya pemain hebat. Ya kan? Walaupun pecek-pecek di muka. Saya tetap pakai Kuf. Oke, sih. Oke. Pembersih muka. Kuf membuat saya segar setiap pertandingan. Oke. Okay. Kalau saya kolor. Tidak. Iklan celana dalam. Sepatu deh. Kok sepatu? Kan sepatu. Karena smash apa lompat ini. Smash pakai tangan. Iya, maksudnya kan tapi dia lompatan. Lompatan. Kan smash butuh lompatan. Lompatannya. Jadi ada foto dia begini. Oh iya, gitu. Sepatunya. Yeah. Yono di sini mereknya. Iya. Yeah. Yono. Yonox. Gitu. Kalau saya Bang. Anda dari lari nih. Bang saya. Bang. Iya, bagaimana? Itu? Bagaimana iklannya? Apa iklannya? Anda atletik. Gini, iklan Bang. Anda butuh cicilan rumah? Bang ini bunganya paling rendah. Terus Anda sebagai atlet tadi, bagaimana? Kita kan ada nih. Coba, ini Anda ngomong angin tambah besar ya. Ini, Bang Pras tadi, buka itu. Walaupun saya seorang atlet ini, menutup rambut setiap hari, rambut saya tetap segar berkat walaupun ini. Walaupun kena-kena kaporit, tapi ini, tetap keren. Yang membuat saya lincah di lapangan adalah sepatu ini. Saya, walaupun muka seharian kena keringat dan lain-lain, tapi tetap bersih dengan ini. Yeah. Anda, atletik. Bang, cicilan. Bang, cicilan. Apa? Iya, maksudnya ini. Ini loh. Oh ini, ya. Walaupun lari dari kredit, lari seperti saya. ini kan yang tawarkan. Iya apa? Karena tagline. Tagline. Karena tagline. Iya.
Bang Ari, apa rahasianya? Oh, dari Bang. Bang Ari apa rahasianya bisa jago atletik? Oh, Bang Ari pakai bang ini, gitu. Bang Ari pakai sih? Tagline. Bang Ari. Dia pakai bang. Bang Ari. Tidak ada hubungan dengan lari-lari dan peluru di dalam. Ada hubungan dong. Gue bukan ingin gue tidak simak. Bang Ari, kenapa jago sekali di atletik? Bang Ari, kenapa jago sekali di atletik? Iya, saya jago di atletik karena saya menggunakan bang BNC. Begitulah. Apa hubungan lari jago di medan lari dengan pakai bang itu? Anjing gue mati. Ini kalian yang tawarkan sama saya. Ya, sudah datang dengan mereka ya. Kamu yang datang sampo. Kamu yang datang sampo, kok sepatu. Kok apa tadi? Pembersih muka. Saya yang datang bang, masih sama tolak tidak cocok nih. Sepatu aja ada enggak? Yang mau hire saya iklan bang? Anjing gue dihalangi rezeki orang bang. Kenapa marah? Saya yang salah. Nah, gimana dong? Yang datang bang, mas ini kita dari bank. Kita lihat mas Ari ini berprestasi. Kita ada untuk kredit rumah nih, tabungan untuk perumahan. Mau enggak jadi bintang iklan? Ya saya ikut aja. Awas di belakang minuman. Iya betul. Saya masuk akal. Masuk akal ya. Tergantung dari decknya klien. Aduh. Oh iya. Ini bukan saya, ini Pras. Maksudnya itu saya juga. Oh, tapi kan tidak terlalu. Iya. Saya baru lihat kok ini ya, iklan sabun cuci. Apa hubungannya dengan kau punya kehidupan? Ya karena dia harus makan. Suami istri, rumah tangga. Ya karena dia datang kan? Karena dia datang. Iya kan? Ya. Saya juga datang, bang. Ya, kurang ajar loh. Sumpah ini menghayal. Abang kenapa pilih bang? Karena mereka datang. Ini aneh. Lah mereka yang menawarkan. Masa saya mau tolak? Sorry mas, saya atletik. Apa hubungannya nih? Ini mas, kita kasih kontrak 500 juta. Saya bukannya lari di lapangan aja, jangan lari dari cicilan ya, gitu-gitu. Oh bisa begitu. Cicilan mereka kan briefnya dari mereka, iya, tergantung backnya mereka, makanya tergantung backnya klien. Cuma saya ini cuma atlet, betul sih. Terserah mereka lah, mereka mau briefnya bagaimana, saya tinggal eksekusi dong. Bisa. Iklan ya. BA. Iya. Jadi BA. Ya walaupun tidak nyambung, tapi dapat tawaran dan nominalnya oke. Okay. Iya, mereka mungkin lihat, oh ini orang platformnya bagus nih. Saya tidak tahu kenapa dia menawarkan saya. Iya. Kok kenapa ditawarkan sepatu? Ya karena saya jago ganteng. Hah? Jago ganteng. Sepatu sama ganteng itu. Perasaan orang jelek juga pakai sepatu. Oke, orang pergi sepatu. Mas ini hanya orang ganteng. Itu jangan lain melihat. Cocok di saya. Kenapa kok pembersih muka? Iya, karena paling cocok. Ganteng. Misal. Beda, bro. Ini sepatu nih. Kok mau ganteng, kok laser bibir. Habis dia sudah. Kok laser bibir? Misal ya. Makanya kok laser bibir. Mereka bikin sepatu. Mereka bikin sepatu bagus. Mereka sudah bayangkan. Ini kalau Abdul yang pakai, ini sepatu jadi lebih keren. Karena dia ganteng. Gitu. Kok sampo? Saya sampo. Karena saya agak panjang rambutnya ya. Saya bang. Pokoknya saya tidak tahu teman-teman kemana. Di Tikum, pokoknya yang komen Abdur ganteng pasti saya balas. Oke. Okay. Betul. Dia selalu begitu. Pokoknya ada bilang Abdur ganteng. Saya balas gitu. Langsung. Dibalas. Terima kasih banyak Mamat memang anjing. Kadang dia bikin gitu. Iya, saya selalu balas. Oke. Okay. Gitu. Karena itu mengakui kebenaran. Terima kasih. Yang komen nama bang yang meng-hire saya balas nanti. Apa bang apa? Astagfirullah, kenapa nanti sih saya balas sih? Berarti sudah harus kasih tahu dong mereka menyebut bang apa yang anda balas. Masa saya mau atur klien ya? Iya. Terserah, bang banyak soalnya belum masuk. Belum deal nih. Oh. Belum deal nih, ini baru tawaran nih. Oh, iya. Briefnya juga belum nyampe nih. Ya udah. Saya sih tunggu aja. Pokoknya kalau ada bang yang mau sponsorin saya senang-senang aja lah. Iya. Tapi saya mau tanya nih. Kita berempat ini kan olahraga utama yang kita suka untuk ditonton itu sepak bola kan? Ya. Yeah. Nah ini real ya? Ya yeah, real. Realnya selain sepak bola yang suka ditonton itu apa? MotoGP. Itu kedua. Paling suka. MotoGP. Saya MotoGP. Saya setelah Rossi sutradara saya tidak suka. Saya suka dulu MotoGP. Sekarang dulu. Ini Jorge Martin sama Bagnaia tuh lagi tipis-tipis banget. Oh saya tidak. Saya nonton. Ya. Sudah tidak nonton lagi saya. Ya. Tinju? Tidak. Tinju lumayan. Saya tinju. Tapi UFC saya. Hype apa namanya UFC, orang-orang kayak dulu sudah tidak ada kan di tinju kan. Tinju. Sekarang UFC, lagi UFC, bagus UFC, itu. Ya. Siapa yang tank itu? Tank siapa namanya? Yang betato itu. Iya, yang betato itu. Yang itu. Kemarin dia kasih kalau orang Meksiko itu. Oscar De La Hoya. Bukan Brian Garcia. Iya, Garcia yang kalah malah sama Garcia dia. Garcia kalah. Siapa sama siapa? Garcia itu kencang itu dia. Oh, saya tidak tahu. Tinju. Abang apa? Apa ya? Selain bola apa? Selain bola.
itu bukan olahraga, bos. Apa ya? Apa Davis siapa namanya? Yang kedua. Bulu tangkis. Gervonta Davis. Saya lagi suka banget. Gervonta. Bulu tangkis. Rapi dia mainnya. Soalnya dia kadang-kadang ngikutin juga dikit-dikit. Alex Pereira saya suka sekali tuh. Kemarin yang kasih kalah siapa yang sama? Yang Alex Pereira tuh. Iya. Alex Pereira. Yang begini-begini dia punya itu kalau habis kasih kalah. Boom. Begini ya itu tetap. Oh ini itu. Kabi. Iya, gayanya Kabi ditiru sama dia. Kusi Kabi. Oh. Dia tanding. Emang Ritik Rosan ini ya. Emang susah kalau kita berkonten dengan orang perindah. Sudah, saya balik dulu. Masa balik. Sebentar, saya mau ambil medali emas. Latihan menghayal dulu, saya sudah. Iya. Berkumpul bercanda membawa cerita. Di titik kumpul sedih jadi. Jangan ajak ribut, capek, aduh ribut semua.